Ratusan pelayan publik dan lansia di Kabupaten Pacitan mulai menerima suntikan vaksin booster. Namun sayang, di tengah pemberian vaksin booster, PPKM di Kabupaten Pacitan justru kembali naik ke level 2. Pemerintah Kabupaten Pacitan secara resmi memulai pelaksanaan vaksinasi booster tahap pertama. Berlokasi di Gedung Karya Dharma Pendopo Kabupaten Pacitan, pelaksanaan vaksinasi tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pacitan Gagarin. Vaksinasi booster di Pacitan ini diprioritaskan bagi lansia, terutama yang memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Selain kepada lansia, dalam kick-off vaksinasi booster di Kabupaten Pacitan ini juga diikuti oleh pelayan publik dengan sasaran sebanyak 2.049. Selain di Gedung Karya Dharma, pelaksanaan vaksinasi booster tersebut juga dilaksanakan di 10 tempat berbeda. Ya, jadi untuk vaksin booster ini alhamdulillah Pacitan sudah kriterianya adalah sudah 70% untuk yang vaksin total dan 60% untuk lansia. Jadi kita sudah masuk. Kemudian sasarannya itu disampaikan itu usia 18 tahun dengan dosis lengkap primernya dosis 2 itu dilaksanakan lebih dari 6 bulan yang lalu. Dan prioritas ini saat ini sebetulnya prioritasnya adalah lansia. Jadi lansia yang utamanya. Di Kabupaten Pacitan alhamdulillah kita sudah untuk totalnya kan sudah 85%. Kemudian tuh lansianya sudah 65%. Jadi kita alhamdulillah sudah diperbolehkan melaksanakan booster usia di atas 18 tahun. Tapi yang jelas setelah menganalisa data yang ada dari Pandandi menyampaikan informasi, makanya saya katakan samar-samar menyampaikan informasi bahwasanya Pacitan hari ini turun kepada level 2. Jadi level 2 lagi, yang kemarin sudah level 1 sekian waktu, tapi setelah dianalisa kita mungkin terkait dengan testing dan tracingnya memang kita masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga untuk capaian menjadi level 1 supaya lebih mempunyai kebebasan atau untuk berkegiatan bisa tercipta. Dengan penyaluran vaksinasi booster secara masif ini, diharapkan PPKM di Pacitan kembali turun. Partisipasi masyarakat untuk menjalani vaksinasi serta mematuhi protokol kesehatan pun menjadi salah satu indikator suksesnya Pacitan menuju zero penyebaran COVID-19. Edwin Aji, JTV, Pacitan.